嗯叫里 <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyiral ikhwat a'zani Allah wa Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ajaran yang mulia dari agama kita agama yang mulia agama yang Islam agama yang sempurna agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan dan segala bentuk akhlak-akhlak yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam agama Islam ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah, menjauhi segala hal yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk ittiba'ur rasul. Mengikuti rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benar mengikuti beliau, dan juga agama ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, berbuat baik kepada kakak dan adik, kepada paman, kepada keponakan, kepada sepupu, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita yang ada di sekeliling rumah kita. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang fakir, dan juga anak-anak yatim, dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Maashiral akhwat, wa waiyakunna. Hal itu agar kita ini hidup di dunia dan juga di akhirat dalam keadaan bahagia. Kita bahagia di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kita memiliki kehidupan yang baik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min" Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma Siapa saja yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman maka balasannya fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik walanajziyannahum ajrohum bi ahsani makanu yamalun. Dan nanti di akhirat kami akan balas mereka dengan pahala yang besar, yang lebih baik dan yang terbaik karena apa yang telah mereka kerjakan selama mereka dihidup di dunia ini. Al Imam Ibn Katsir rahimahullah taala mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik laki-laki ataupun perempuan, Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Baik, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim dan muslimah yang beriman dan beramal saleh maksudnya adalah kehidupan atau kenikmatan dari segala sisi kehidupannya. Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat juga dari Ali bin Abi Thalhah dimeriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yang dimaksud dengan al hayat al tayyibah al hayat kehidupan yang baik bagi orang yang beriman baik laki ataupun perempuan di dunia ini adalah annaha saadah yaitu kebahagiaan jadi kita akan hidup dengan bahagia di dunia ini dengan cara apa tadi beriman dan juga beramal saleh di antara amal saleh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berbuat baik kepada siapa tetangga kita. Maka judulnya adalah perhatikan tetangga Anda, perhatikan tetanggamu. Dan tidak ragu lagi bahwasanya kita semua pasti memiliki tetangga, iya atau tidak? Ada nggak di antara kita yang tinggal di hutan sehingga sendirian? Nggak ada. Yang tinggal di padang pasir juga tidak ada. Dikata, kalau di Jakarta apa lagi? Padat penduduknya pasti memiliki tetangga. Ada yang tinggal di apartemen, punya tetangga atau tidak? Ada yang tinggal di hotel, punya eh, punya, punya tetangga itu tidak di kos kosan apalagi di apalagi rumah pribadi punya tetangga itu tidak pasti punya. Ustaz, saya rumahnya besar kemudian dibentangin tinggi punya tetangga itu tidak tetap punya tetangga meskipun dibentangi dan anda tidak bisa melihat tetangga tetangga tidak bisa melihat anda tapi anda tetap memiliki apa tetangga sehingga kita perlu mempelajari bagaimana Islam ini memandang tetangga dan bagaimana sikap kita terhadap tetangga agar kehidupan kita ini menjadi harmonis dan kita bahagia di kehidupan dunia ini al-hafidh ibnu hajar al-asqalani dalam fathul bari beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang siapa tetangga itu batasan tetangga itu seperti apa Bacaan Aliin radhiyallahu anhu datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya man sami anida apa huwa jarun siapa yang mendengar suara azan maka dialah tetangga jadi tetangga itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang mendengar suara azan di satu daerah dari satu masjid misalnya Al Fatah misalnya di zaman dahulu tidak ada apa tidak ada mik sehingga muadzin naik ke tempat yang tinggi lalu teriak Allahu akbar Allahu akbar demikian. Nah, yang mendengar ini jarak berapa meter itulah namanya apa? tetangga. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa qila, man shalla ma salat as fil masjid fa huwajar. Ada yang mengatakan juga bahwasanya orang yang salat bersama Anda di masjid daerah Anda di sholat subuh, ya, orang yang sholat subuh bersama Anda di masjid, da di daerah Anda, maka dialah tetangga Anda. Jadi, tetangga, kata pendapat yang kedua, adalah kalau kita bisa sholat berjamaah di situ. Ya, siapa masyarakat biasanya sholat subuh, adalah orang yang tinggal di sekitar masjid tersebut, iya atau tidak? Ya, secara umum demikian. Meskipun kayak di masjid kita al -Fatah, ini ada yang teman-teman ikhwan dari Manggarai pun datang ke sini. Ya, tapi secara umum apa namanya? Orang yang sholat subuh di satu masjid itu adalah orang warga sekitar. Sehingga mereka itulah tetangga kita. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari al auzai rahimahullah taala bahwasanya haddul jar arba'una daron min kulli janib. Batasan tetangga itu adalah 40 rumah dari segala penjuru. Jadi kalau Rumah ibu menghadap ke sana. Ke sana 40 rumah. Ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah, semua itu adalah tetangga kita. Ya, itu beberapa pendapat. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang rajih yang kuat maksud tetangga itu adalah sesuai dengan kebiasaan, adat adat masing yang diketahui tentang definisi tetangga itu apa? karena dalam syariat ini kata Imam Al-Alusi ketika menjelaskan tentang makna tetangga ini beliau mengatakan tetangga itu ya kem, di maknanya dikembalikan kepada urf kebiasaan apa syariat kebiasaan masyarakat di daer, suatu daerah karena kaidah syariat mengatakan bahwasanya segala lafat yang dibawa oleh syariat disampaikan secara mutlak tidak ada definisi yang jelas dalam syariat Islam wala fil baik dalam syariat ataupun dalam bahasa tidak ada keterangan yang jelas maka yarjiu fihi ila al maka dikembalikan kepada kebiasaan dan kalau kalau kita lihat kebiasaan di masyarakat kita tetangga itu apa Bu Kalau di kamus KBBI itu yang orang yang berdekatan rumahnya dengan kita eh, secara umum sudah sudah dipahami Bu ya baik baik satu RT ataupun atau beda RT kan kadang apa namanya satu RT misalnya rumah ibu RT satu tetangganya RT berapa dua jadi nggak ngaruh masalah RT satu atau R2 yang belis dia di sekitar kita maka dia termasuk tetangga tetangga kita dan yang lebih utama lagi adalah apa namanya tetangga yang mulasik yang apa nempel di rumahnya dengan dengan kita maka haknya lebih lebih besar maka siapapun tetangga kita wajib bagi kita untuk pertama adalah memuliakan dia, kemudian kita menolong dia kalau butuh bantuan, kemudian jangan sampai apa mengganggu tetangga tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An Nisa ayat 36. Ini ayat ini silakan dicatat ibu-ibu yang punya Al Quran dibuka kita bahas di kesempatan kali ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An Nisa ayat 36. Enam. Ayat 36. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Jadi, kita beri oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, jangan melakukan kesirikan jangan menduakan Allah dalam ibadah. Jangan menyembah kepada tuhan-tuhan selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana," dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Ini berarti menunjukkan agungnya apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua Allah sandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi juga perintah untuk apa? berbuat baik juga kepada wabidil kurba dan juga kerabat wal yatama anak-anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin wal zil kurba wal jaril junub dan tetangga yang dekat sama kita atau tetangga yang jauh nanti ini digarisbawahi nanti akan dijelaskan oleh Imam ibnu Katsir taala Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada as-sahibi jambi teman kita ada yang mengatakan teman maksudnya teman perjalanan ada yang mengatakan teman teman kita ada yang mengatakan ini maksudnya pasangan hidup kita kalau oh, laki-laki yang memiliki apa istri kalau perempuan memiliki suami nah kita berbuat baik kepada mereka dan juga berbuat baik kepada Wa malakat aimanukum budak yang kalian miliki di zaman kita tidak ada tapi di zaman dahulu dan juga kemungkinan nanti di akhir zaman akan ada budak-budak dan kita wajib untuk berbuat baik kepada kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbu mankana muhtalan fakhura. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Imam Ibn Kathir rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan al jaridil qurba, tetangga yang dekat itu siapa beliau membawakan riwayat dari Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan yang dimaksud dengan tetangga yang dekat adalah al al wa baynahu qarabah itu tetangga yang antara anda dengan uh, dia memiliki apa hukum hubungan kekerabatan Ya, tetangga kita ternyata adalah adik kita, atau ipar kita, paman kita dan lain sebagainya, masih kerabat kita. Maka wajib kita untuk berbuat baik, berbuat baik kepada dia. Wal jadil junub, adapun tetangga yang jauh maksudnya adalah wa yang engkau tidak memiliki hubungan kerabat dengan dia. Meskipun dia tetangga orang asing, apalagi kita merantau di Jakarta, merantau di kota ataupun dimanapun, manapun, tetangga kita biasanya tidak orang dekat kita, bukan kerabat kita. Tapi tetap kita berbuat baik kepada kepada beliau. Dan ini pendapat Imam Ibnu Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga imam-imam yang lainnya. Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mihran, al dhahhak Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan dan juga Qatadah. Adapun pendapat yang lain. ya Yaitu Abu Ishaq merewetkan dari Nauf al-Bikali tentang firman Allah al qurba tetangga yang dekat maksudnya adalah yakni muslim yaitu tetangga yang muslim yang agamanya Islam kita berbuat baik kepada tetangga kita yang agamanya Islam. Adapun jaril junub tetangga yang jauh maksudnya adalah al yahudi wan nasrani tetangga yang agamanya Yahudi dan Nasrani tetap wajib berbuat baik kepada mereka atau tidak tetap wajib. Ini E, makna dari al-jaril junub tetangga yang jauh di antaranya adalah orang-orang Yahudi dan dan Nasrani. Dan Ibnu Katsir mengatakan wa lahum lahum jiwar. Eh, ini bukan Ibnu Katsir, ini perkataan penulis di sini. Ini saya ringkas dari e, sebuah tulisan. Jadi mereka ini semuanya baik yang apa tadi? tetangga modelnya apa? kerabat ataupun bukan kerabat, muslim ataupun ka Semuanya memiliki hak apa? Tetangga. Oleh karena itu ditegaskan oleh al hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari belum mengatakan Ismuljar tetangga itu yasmal muslim wal kafir, mencakup orang muslim ataupun orang kafir. Wal abid wal fasik. Termasuk juga orang yang ahli ibadah dan juga orang fasik. Orang fasik apa artinya, Bu? Sering melakukan perbuatan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa Usah besar besar. wal adu. Bahkan kita juga berbuat baik kepada tetangga kita yang itu teman kita ataupun musuh kita. Ini mudah kita cerna tapi prakteknya apa? Susah. Ya. Tapi bapak ibu-ibu catat dulu aja. Itu biar nanti lama-lama diamalkan. Wal ghoribi baladi. Baik tetangga kita itu orang asing Ya, orang perantau kemudian datang ngontrak di samping rumah kita, maka itu kita itu tetangga juga, termasuk tetangga yang harus kita berbuat baik kepada dia, atau al baladi warga asli di daerah tersebut. Atau <tuh> tetangga yang memberikan manfaat kepada kita, ya orang yang baik, orang yang sering ngasih, sering senyum, dan lain, -lain sebagainya, sering menolong, atau outdoor yang berbahaya yang membahayakan kita mulutnya kasar kepada kita ya nanti akan kita rinci kemudian apa sering mengganggu kita ini tetap ini tetangga kita kita kewajiban kita sebagai apa seorang muslim apa berbuat baik kepada kita balas keburukan dia dengan kebaikan wal 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 ajnabi baik itu kerabat ataupun orang-orang lain wal akrab daran wal baik orang yang rumahnya dekat sama kita ataupun agak jauh sebagaimana khilaf tadi ya Maksudnya ada yang mengatakan jaraknya 40 rumah masih dianggap tetangga tetangga kita. Dan itu semuanya bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Namun kata beliau mengatakan wal mulasiqu haquhu muqaddamun ala ghe, ala haqqil ba'id. Namun tetangga yang rumahnya nempel dengan kita, berdekatan dengan kita, itu haknya lebih utama daripada yang jauh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna li jarain. wahai Rasulullah saya memiliki dua tetangga ahdi maka kepada siapa saya memberikan hidayah ini eh bukan hidayah maksudnya hadiah Maafkan. kepada siapa saya memberikan hadiah ini jadi mungkin hadiahnya cuma satu Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hadiahnya cuma satu ini. Saya keberikan kepada siapa? Ada dua tetangga. Yang mana?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ila baban." Kepada berikan kepada tetangga yang pintunya lebih dekat kepada engkau. Nah, itu ukur dulu, Bu. Rumah <laughs> gitu ya. Ya, itu kalau hadiahnya cuma satu. Tapi kalau dia banyak ya diratain aja. Taib. Sehingga Sebagian ulama mengatakan bahwasanya setelah meneliti dalil-dalil syariat, tetangga itu dibagi menjadi tiga, secara tingkatan-tingkatan hak mereka, dari mulai yang tertinggi ke rendah ke yang biasa, ke yang biasa ke yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga yang apa, yang Muslim, tetangga kita, agamanya Islam, dan juga ternyata dia adalah kerabat kita. Maka punya berapa hak di sini? Pertama dia punya hak tetangga, yang kedua dia memiliki hak apa? Islam sebagai se se al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya bagi muslim yang lainnya. Yang ketiga, dia memiliki hak kerabat. Silaturrahim. Kita berbuat baik kepada kita dapat pahala silaturrahim juga. Ini lebih ditekankan. Makanya ini yang harus kita amalkan terus. Meskipun mungkin, mungkin Semoga tidak terjadi. Meskipun mungkin mungkin kerabat kita berbuat buruk kepada kita, apalagi urusannya berkaitan apa? Warisan, rebutan warisan, cekcok dan lain sebagainya biasanya nggak mau saling sapa itu. Ya, ya kalau kita setelah kita belajar kajian ini semoga semuanya saling memaafkan dan selalu berbuat kebaikan. Meskipun terjadi cekcok satu dengan yang lainnya, tetap kita berbu selalu berbuat keba kebaikan. Ini tingkatan yang pertama yang paling tinggi yang kedua adalah tetangga yang memiliki dua hak yaitu tetangga yang muslim saja jadi tetangga kita dan juga saya orang is Islam ya ini nikmat ya bertetangga dengan orang Islam ini nikmat dan ini juga memiliki dua hak pertama hak sebagai dia seorang tetangga yang kedua adalah sebagai seorang muslim yang ketiga yang paling rendah adalah tetangga yang memiliki satu hak saja yaitu siapa Ya tadi yang disebutkan orang Yahudi ataupun Nasrani atau orang kafir yang lain namun dia tetangga kita. Maka meskipun dia orang non muslim bukan orang Islam tetap dia memiliki hak tetangga dan kita berbuat baik kepada dia dan kita jangan sampai mengganggu dia. Dan sabar dalam menghadapi gangguan yang dia lakukan kepada kita. Itu. Selesai Bu ya? Selesai atau lanjut? Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita paparkan yang kita sampaikan tadi, ini menunjukkan Islam itu sangat perhatian kepada urusan masyarakat ini. Bagaimana biar masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, yang harmonis, yang damai, yang sentosa. Ini baru masalah urusan siapa? Tetangga saja. Sangat detail. Bahkan Allah menanjingkan dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? 36. Allah menyandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah Tidak berbuat kesedihan dan juga berbuat baik kepada orang sekitar kita, ke orang tua kita, ayah ibu kita, kerabat kita, orang yatim, orang miskin, sama tetangga kita. Nah, ini menunjukkan apa? Agama ini sangat luar biasa. Ini dalam ayat Al Qur'an disebutkan dalam surat An Nisa ayat 36. Ingat-ingat bu ya, nanti ditulis, ditempel di meja juga apa apa, ya, biar ingat terus biar selalu berbuat baik dan bahwasanya harus kita ingat kita berbuat baik kepada tetangga kita atau berbuat berbuat baik kepada orang yang Allah perintahkan kita untuk berbuat kepadanya itu adalah dalam rangka apa? Apa Bu? ibadah. Menjalankan perintah Allah itu adalah sebuah i, ibadah. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dengan melakukan hal tersebut. Dalam hadis banyak sekali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum Nabi Shallallahu bersabda: "Mazala yusini Jibril bil jari hatta annahu Malaikat Jibril senantiasa menasihati aku untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga bahkan saya sampai menyangka bahwa saya malaikat jibril akan memerintahkan saya untuk menjadikan tetangga sebagai ahli waris sangat apa menunjukkan terus terus terusan Mazalah itu terus terusan tidak putus putusnya nah mendengar hadis ini sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhumah, menerapkan hadis ini ini lihat para sahabat apa langsung mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad saw alaihi wasallam. Demikian pula kita. Hendaknya kita langsung menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Suatu ketika beliau zabahasyat, Mau menyembelih apa? Domba atau kambing. Kemudian beliau berpesan kepada keluarganya, bertanya kepada keluarganya, "Hal ahdaitum minha lijarina lijarina al-yahudi?" Apakah kalian telah memberikan sebagian dagingnya itu kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Beliau mengulangi tiga kali. Bayangkan, tetangganya apa? Yahudi, tapi tetap diberikan daging kambing, dagingnya ya bukan tulangnya saja. Dagingnya, jadi biar bisa menya menyantapnya. Kalau tulangnya paling cuma buat sop doang. Gitu. Ya, itu di diberikan dagingnya kepada tetangga tersebut. Beliau kemudian mengatakan sami'tun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saya berpesan kepada kalian untuk memberikan sebagian daging itu kepada tetangga meskipun dia Yahudi karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mazala jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu Malaikat Jibril senantiasa menasihatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya menyangka tetangga itu akan mendapatkan hak hak waris. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi, Ahmad dan juga dihasankan oleh At-Tirmizi rahimahumullahu taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaitkan berbuat baik, memuliakan tetangga itu berkaitan dengan apa? Keimanan. Berkaitan dengan keimanan. Bayangkan Bu Orang mukmin dalam hadis yang umum Nabi SAW mengatakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling apa? Yang paling baik apanya? Akhlaknya. Di antara akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada tetangga kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu wal Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia apa, memuliakan tetangganya. Dalam riwayat lain, fal yuhsin ila jarihi. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini menunjukkan bahwa saya memuliakan tetangga dan juga berinteraksi kepada tetangga dengan cara yang baik termasuk cabang dari cabang-cabang iman. Dan ciri orang-orang yang beriman itu berbuat baik kepada tetangga. Dan ketika seseorang berbuat kepada tetangga, maka juga dia pasti menginginkan tetangga itu jangan sampai dia mendapatkan bahaya. Ya, jangan sampai tetangga kita menderita. Paham dong? Ya, kita memulihkan tetangga berbuat baik kepada dia, kita juga mencegah jangan sampai tetangga kita mendapatkan musibah, ataupun gangguan dari diri kita. Nabi SAW bahkan sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, nafsi biadi" Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu abdun hatta li ma nafsihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak se, tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya dalam riwayat lain untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini hadisnya disahihkan ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan jelas jelas sahihnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kesempurnaan iman itu adalah dengan cara diantaranya dengan cara berbakti, apa berbuat baik kepada tetangga kita. Dan di sini dikatakan sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita suka diri kita sehat, maka kita juga suka tetangga kita sehat. Kita suka diri kita senyang, mendapatkan kehidupan yang mudah, maka demikian pula kita suka kalau tetangga kita mendapatkan hal tersebut. Kita senang kalau diri kita mendapatkan kendaraan yang nyaman, maka juga tetangga kita, eh, kita juga suka kalau tetangga kita mendapatkan kendaraan yang Nyaman, kita suka mendapatkan, apa namanya, alat-alat masak, kalau ibu-ibu, ya, alat-alat masak, ataupun, apalagi lemari es, atau apa, lain sebagainya. Kita suka itu, maka kita juga suka kalau tetangga kita mendapatkan hal tersebut. Bukan sebaliknya, lihat tetangganya beli mobil, dia sekarat, lihat tetangganya, apa namanya, beli televisi, dia kejang-kejang, kan gitu. Jangan seperti itu, tapi hendaknya tadi apa? hatta yuhibba jarihi dalam riwayat lain li akhihi ma sampai dia mencintai untuk saudaranya atau tetangganya sebagai apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini kalau kita ingin iman kita di-upgrade lebih sempurna, lam amalkan apa yang telah disampaikan ini. Dan ini yang menyaksikan siapa? Rasulullah SAW. Kalau iman kita mau sempurna, laksanakan ini. Berbakti, apa, berbuat baik kepada tetangga. Kita perhatikan, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, menawarkan kepada para sahabat. Man ya'khudhu anni kalimat? Siapa yang mau mengambil dariku beberapa kata berikut ini? Namun apa namanya? Fa bihinna au yu'allimu man ya'malu bihin. Namun sarannya dia harus mengamalkannya dan juga apa? mengajarkan kepada orang yang akan mengamalkannya. Ya. Dan kita di sini sebagai orang Muslim pasti suka untuk mendapatkan apa namanya wajangan nasihat dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita apa untuk diamalkan tidak hanya sekedar di memori kemudian e, tidak diamalkan tapi harus kita amalkan maka mari kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Hurairah mengatakan Anaya ya Rasulullah saya wa Rasulullah langsung segera angkat tangan dan mengucapkan saya wahai Rasulullah maka Rasulullah pun mengambil kedua tanganku kata Abu Hurairah ba'ad lalu beliau menghitung lima kali dan beliau bersabda yang pertama Bu dicatat ittaqil maharim takun dan nas jauhilah perkara-perkara yang haram maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah manusia yang paling apa? Ahli ibadah. Yang pertama tadi, jauhilah hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridalah, relalah, ya, dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu. rizki-rizki ataupun apa saja yang Allah berikan kepadamu, ridolah dengan hal itu. Maka anda akan menjadi orang yang paling kaya. Ini sifat apa nih bu? merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bahkan tidak hanya merasa cukup, tapi ridho, rela dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini yang ber, yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Ini syahidnya. Pembahasan kita di sini. Dan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sempurna. Yang kepada apa ini, Bu? Tiga. Yang selanjutnya, yang keempat. Wa ahibbil nasi ma tuhibbu nafsika takun musliman. Cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang muslim yang baik. Cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Seperti tadi contohnya ya. Kita suka diri kita mendapatkan apa, kita maka ketika melihat orang lain mendapatkan itu, maka kita juga suka suka juga. Tidak malah apa? Iri. Wala tuksir yang kelima. Jangan memperbanyak ketawa tertawa ketiwi ngakak berbahak-bahak jangan kata beliau wala jangan banyak-banyak tertawa fa inna tumitul qalb karena banyak tertawa itu akan meng, apa, mematikan hati kita ini orang kalau banyak tertawa biasanya hatinya akan akan keras dan tidak mudah untuk menangis ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Ahmad Al-Tabrani dalam Al-Awsat Abu Ya'la dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidhi dan juga dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah ya. Maka ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah ada sebagian apa namanya, ahli hikmah beliau mengatakan salatun ada tiga hal, tiga ciri-ciri catat, -ciri. ada seorang ahli hikmah disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Syari'iyah Seorang ahli hikmah mengatakan salah ada tiga hal. Ida kunna fir rajul, Apabila tiga tiganya ini ada pada seseorang, lam yusaku, lam yusaka fi aklihi wa Maka tidak diragukan lagi tentang kecerdasannya dan juga keutamaannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki tiga sifat ini, maka pasti dia ada orang yang cerdas dan juga orang yang memiliki keutamaan yang besar. Apa itu? Ida hamidahu jaruhu wa yaitu apabila seseorang itu apa dipuji oleh siapa tetangganya dan kerabatnya dan teman dekatnya ini. kalau ibu-ibu mendapati apa namanya ada seseorang dipuji sama tiga orang ini sudah dipastikan dia orang yang baik pasti baiknya tapi kalau tiga tiganya mencela dia ya sudah selesai kan? Ya. Kenapa disebutkan tetangga? Karena dia yang paling tahu di sekitarnya apa yang terjadi di rumahnya dia yang, yang tahu. Kenapa disebutkan kerabatnya? Sama, karena dia orang yang terdekat dari dia, adiknya, kakaknya kan paling tahu tentang seseorang. Kemudian kenapa disebut tentang temannya? Ini ya, temannya, karena teman yang selalu bermain dia kemana-mana dia, apalagi urusan masalah namanya transaksi jual beli, dia yang paling tahu gimana sifat orang ini. Nah, kalau ada orang dipuji sama tiga orang ini, sudah ini orang baik, masya Allah. Tapi kalau orang tiga orang ini mencela dia, berarti berarti orang orang apa? Orang yang buruk. Ya, itu kata-kata hikmah dari kitab Al Adab Al Syar'iyah. Akhwati fi din, Allahu ayyakum, Allahu ayyakunna. Setelah kita menjelaskan yang tadi, kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap apa tetangga. Dan ini bertingkat-tingkat. Jadi hak tetangga itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah, yang paling minimal nih, kita sebagai tetangga, bagaimana sikap kita tet kepada tetangga yang lain, orang di sekitar kita minimal nih. Yang paling rendah adalah kaful ada. tidak apa mengganggu tetangga kita. Ya kalau nggak bisa berbuat baik ya minimal apa? Jangan ganggu. Ini udah nggak berbaik masih ganggu lagi repot. Ini di minimal. Yang paling rendah apa? Tidak mengganggu. Nanti kan dirinci. Kemudian yang apa namanya? Yang atasnya adalah sabar. Ihtimalul ada anhu. Sabar menghadapi gangguan yang dilakukan oleh tetangga. Ya mungkin mendapati tetangga yang sering mengganggu kita maka ini tingkatan kedua ba. sahabat. Nah, yang paling tertinggi adalah ikramuhu wal ihsanu ilaih. Memuliakan tetangga dan juga berbuat baik kepada tetangga. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi kita s.a.w. tadi yang kita bacakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya dan dalam riwayat lain, wal fal yuhsin, berbuat baik kepada tetangga. Baik, kita akan bahas yang pertama. Apa tadi, Bu? tidak mengganggu. Baik. Jadi minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka minimal jangan sampai mengganggu tetangganya. Apalagi tetangga kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia orang Islam, apalagi orang Islam yang taat, jangan sampai kita mengganggu dia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 58, Al-Ahzab ayat 58 Allah berfirman, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat" bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina Ayat Surat apa tadi Bu? Al-Ahzab ayat 58 Dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang yang mukmin yang perempuan bighairi maktasabu tanpa adanya kesalahan yang mereka lakukan faqad ihtamalu buhtanan maka sungguh orang-orang yang mengganggu tersebut telah melakukan sebuah apa kedustaan. Ini kalau kalau berkaitan dengan ucapan tuduhan-tuduhan ya. Misalnya orang-orang menganggap orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya berbaikan berpakaian yang syar'i dituduh apa radikal, teroris dan sebagainya. Padahal mereka tidak melakukan hal itu. Maka orang yang menuduh tersebut fakodih tamalubuh telah melakukan apa kebohongan wa mubina dan juga dosa yang sangat jelas. Ini bahayanya kita mengganggu tetangga kita. lebih khusus ya. Tapi ini ayatnya sebenarnya lebih umum. Seorang yang beriman, siapapun dia. Orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, jangan sampai kita mengganggu dia karena Allah mengatakan mereka yang melakukan itu mengganggu orang yang beriman sementara orang beriman itu tidak melakukan kesalahan apapun, maka mereka telah melakukan kebohongan, kedustaan dan juga dosa yang sangat besar, yang sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana wal yaumil akhir, fala Ini riwayat yang lain ya. Kalau tadi riwayatnya apa? Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di awal tadi disebutkan apa? Hendaknya dia memuliakan tetangga. Kalau di sini Rasulullah SAW melarang untuk apa mengganggu tetangga. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jelas sekali, beliau mengatakan jangan mengganggu tetangga. Nah, di sini diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam sahih Al-Bukhari, dari Nabi Wasallam beliau bersabda, beliau bersabda, bahkan bersumpah, tiga kali sumpah. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Maka ada, sebagian sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, siapa orang itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, Alladhi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini diriwatkan, diriwatkan oleh Imam Muslim. dan juga Imam Bukhari. Ini riwayatnya Imam Bukhari apa? Ini riwayat Imam Imam Bukhari. Di riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannah, gak akan masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Perhatikan, ini penting untuk kita kita bahas. Rasulullah SAW di hadis yang Sahih Bukhari tadi mengatakan demi Allah nggak beriman nih orang. Orang siapa nih yang nggak beriman? Yang tetangganya nggak aman dari gangguannya. Ini orang-orang yang suka apa? Ganggu tetangganya sehingga tetangganya nggak aman, merasa risih dari gangguan orang tersebut. Dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan nggak akan masuk sur surga. Ya, ini sebenarnya Maashirul Muslimin Rasulullah SAW bersabda di sini tiga kali bersumpah untuk meniadakan keimanan bagi orang yang selalu mengganggu tetangganya sehingga tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan tidak masuk surga. Ya, ini adalah al-wa'idu syadid. Apa namanya? Ancaman yang sangat ke keras. Sifatnya apa? Ancaman. Yunbi'u an haqqil Ini memberikan dua faedah. Yang pertama adalah menunjukkan agungnya, besarnya hak tetangga kita. Dan yang kedua, annal bihi minal kabair. Mengganggu tetangga itu termasuk dosa-dosa besar. Ya. Kemudian, ini masih berkaitan dengan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa saya ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang melakukan dosa-dosa besar. Wal muqarrar. Indah ahli sunnati wal jamaah dan yang sudah menjadi ketetapan bagi ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya anna murtaki kabirah mu'minun naqisul iman jadi bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini harus dicatat bu ini penting harus kita catat bahwasanya Akidah ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya ini berdasarkan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para ulama pelaku dosa besar itu tetap ber iman. Namun imannya apa? Apa oh, bu? Kurang. Beriman tapi umannya kurang. Tidak sempur. Nah, sehingga makna hadis tadi, la yu'min artinya tidak beriman secara sempur, sempurna. Harus dipahami bu. Jadi jangan sampai ada yang membawakan hadis ini, wallahi la yu'min, Rasulullah bersabda tiga kali, sumpah tiga kali. nggak beriman, oh, berarti kafir nih. Kan gitu. Jangan sampai mudah-mudahan mengkafir, Kan. Ini harus kita pelajari bahwasanya apa namanya? maksud di sini adalah tidak sempurna iman tersebut. Jadi pelaku dosa besar tetap dikatakan orang beriman namun imannya tidak sempurna. Ya. Yeah. Bala al Maka jangan ditiadakan keimanan secara secara mutlak. Ya, yeah, dianggap apa? Kafir. Wala iman al mutlak. Nabud, tapi juga tidak diberikan kepadanya sifat keimanan yang mutlak. Maksudnya iman yang sempurna. Sehingga tadi terjemah yang tepat adalah demi Allah dia tidak sempurna apa imannya. hukmuhu fid Ini hukum dia di di dunia ini. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa, dosa besar, maka dia apa? Orang beriman tetap orang beriman, tapi dia kurang imannya. Ini hukumnya dia di di dunia. Namun nanti di akhirat bagaimana keadaan orang yang pelaku dosa besar di akhirat? Hah? Ada, ada yang sudah tahu belum, Bu? Ini pembahasan akidah, Bu, sebenarnya. Penting ini. Tidak, dicatat, Bu, ya. Jadi, adapun di akhirat, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Berada di, di bawah apa? Kehendak Allah. Insya'a lahu wa insya'a azabahu biqadri rotihi Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka Allah akan siksa dia. Sesuai dengan kadar apa? Dosa besar yang dia lakukan. Summa yakunu ilal jannah. Namun nanti setelah dia disiksa di neraka, ya sudah selesai itu dosa-dosanya, maka dia kembali ke mana? Ke surga. Kembalinya ke surga. Ini karena orang ber, beriman. Bahwa indah kalender la fiha atau la yaklut fiha kama kufar. Meskipun dia orang mukmin ini kalau yang melakukan perbuatan dosa, meskipun masuk neraka, tapi tidak kekal di dalam neraka. Sebagaimana kekalnya apa? para orang kafir. Orang-orang kafir jelas. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman, masih ada keimanan dalam hatinya, maka sesuai dengan kadar dosanya tadi. Kalau Allah kehendaki langsung diampuni, langsung masuk surga, Alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya, dibakar dulu deh, siksa dulu. Tapi sesuai kadar apa? Dosa besarnya. Nah, Adapun berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan seperti Wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman orang yang seperti ini, seperti ini, tadi jawabannya sebagai sebagaimana kita, kita sampaikan tadi bahwa jawabannya dari dua dua sisi. Yang pertama tadi bahwa ada sebagian lama memaknai maksudnya orang yang melakukan seperti itu, melakukan misalnya contoh yang tadi ya, tidak beriman orang yang apa? tetangganya tidak aman darinya. Kalau dia menghalalkan, ini menganggap bahwasanya nggak apa-apa, namanya apa, mengganggu tetangga itu hukumnya apa? halal. Dia menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haramnya, maka ini apa? Maka dalam apa namanya dosa, maka ini bisa masuk ke dalam kekufuran. Sehingga dia betul-betul tidak beriman dan juga betul-betul tidak masuk ke dalam surga. Ini pertama. Jadi e, memaknai hadis-hadis yang seperti itu, pertama dimaknai, oh itu maksudnya adalah bagi orang-orang yang menghalalkan perbuatan yang haram tersebut. Ya, li'annahu bi'tiqadihi bi'intiqadi halliha ma'a tahrimillahi laha binususin qati'atin sarihatin yakunu mukadziban lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun kufran akbar wal jannatu alaihi haram karena kalau orang menghalalkan sesuatu yang haram sudah jelas-jelas Allah mengharamkannya, Allah melarangnya, Rasulullah juga melarangnya dengan dalil yang jelas. Lalu dia mengatakan, nggak apa-apa, ini halal. Maka ini berarti dia telah mendustakan siapa? Allah dan juga mendustakan Rasulullah SAW sehingga dia dihukumi kafir dengan kufur yang besar. Keluar dari agama Islam dan kalau meninggal dalam keadaan itu maka dia kekal di dalam neraka dan surga haram bagi dia. Ini kalau dia menghalalkan. Tapi yang kedua, mana yang kedua adalah nafyu kamalil iman. Maksudnya adalah meniadakan kesempurnaan iman yang sempurna sempurna. Jadi maknanya tadi la yu'min maksudnya tidak beriman dengan iman yang sem sempurna. Ai laisa mu'minan kamilan. Artinya tidak bisa tidak bisa dikatakan sebagai orang orang yang mukmin yang imannya sem sempurna. Adapun nafyu jannah, adapun dia, dia dikatakan tidak akan masuk surga orang yang ini ini ini. Maksudnya apa? Annahu la yadkhuluha ma'as min awwali wahlah dia tidak masuk surga di awal apa namanya? Di awal orang-orang pada masuk. Kan ada orang-orang yang asabiqun as sabiqun Orang-orang yang apa? Masuk surga langsung masuk, nggak nggak mampir kemana? Neraka. Maka tadi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini yang dikatakan tidak beriman orang yang seperti ini tidak masuk surga orang yang seperti ini kalau dia melakukannya karena apa hawa nafsu yang dia lakukan yang meng, apa, menggelayutinya dan dia masih meyakini keharaman yang dia lakukan itu maka dia tidak masuk surga di awal apa namanya? rombongan, di awal apa? rombongan, namun dia mampir dulu di di neraka kalau Allah menghendaki dia untuk masuk na, neraka. Tapi kalau Allah ampuni gimana? Ya sudah selesai. Karunia dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya. Paham paham di sini Bu ya? Oke, kita lanjutin hadis-hadis tentang apa namanya bahayanya mengganggu mengganggu tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu jarani. Jadi orang yang pertama kali akan bertengkar nanti di hari kiamat adalah dua tetangga yang mungkin satu yang satu saling apa menghina yang lain, yang satu juga saling mencela yang lain mengganggu yang lain. Nih Nabi sallallahu mengatakan orang yang pertama kali bertengkar nanti di hari kiamat adalah tetangga. Dua tetangga yang saling saling bertengkar. Ya satu sama lain akan meminta haknya. Dulu Anda menzalimi saya. Dulu Anda mengganggu saya. Mana sholatmu? Mana pahalamu? Transfer ke sini. Kan gitu. Itu akan apa? Terjadi pertengkaran nanti di hari hari kiamat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita ini kisah ini hendaknya kita jadikan pelajaran yang sangat luar biasa ya. Di mana ada perbandingan dua orang dan disebutkan di sini perempuan. Pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada fulanah. tasumun nahar wa taqumul Ada fulanah yang rajin melaksanakan salat-salat qiyamul dan puasa di siang hari. Ini dia selain melakukan kewajiban, tapi dia melakukan apa? Amal-amal yang sunnah. Sehingga dia puasa di siang hari, puasa sunnah, kemudian malam hari dia qiyamul lail. Namun dia punya sikap yang jelek. Yaitu apa? Watu'zi jiranaha bilisaniha. Namun dia suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya dengan apa? Lisannya. Ya mulutnya nggak bisa di diapain bu? Di ya gitu loh ya nggak bisa direm. Jadi tetangga ngapan di komentari tetangga ini di dan lain sebagainya. Nah bagaimana sabda Nabi saw. Nabi saw mengomentari apa tentang hal ini? Beliau mengatakan la dia finar nggak ada kebaikan dia. Dia letaknya di mana? Di neraka. Luar biasa. Nauzubillahi min zalik. Kemudian disampaikan kepada beliau ulanah yang lain. Ada ibu-ibu yang lain tosalil maktubah. Dia rajin sholat wajib, tapi wajib-wajib saja. Watasumu ramadan. Dia puasa ramadan dijalankan. Ya. tasadaku bi aswarin min akid. Dan dia kadang sedekah, tapi sedikit-sedikit. Jadi di sini disebutkan uh, dengan sepotong keju atau akid itu dari apa namanya susu yang terbuat dari susu kambing kemudian diolah sehingga menjadi mungkin jadi keras atau ya kayak keju ya mungkin ya. Wallahu alam. Nah, tapi dia meskipun amalnya sedikit, ya, kewajiban tetap dijalankan. Tapi dia wala tu'zi Tapi dia tidak mengganggu menyakiti tentang ganya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan hiya fil jannah. orang seperti ini maksudnya ke dalam surga. Lihat, tapi harus ibu-ibu harus waspada di sini yang dibandingkan apa, sama-sama menjalankan sholat wajib. Ini wanita muslimah dan salah sama apa sholat wajib. Namun yang satu ini dia sholat yang sunnah-sunnah dijalankan, namun memiliki lisan yang pedas kepada tetangganya. Yang sini cukup dengan wajib kalau yang sunnah ya cuma sedikit, nggak banyak. Tapi dia baik sama tetangganya. Di, di, dalam kondisi seperti ini Nabi saw mengunggulkan yang mana? yang ini. Meskipun amal sunnahnya dikit, tapi dia berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Yang ini, meskipun amal sunnahnya banyak, tapi dia melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa, Bu? Mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga, dosa kecil atau besar? Besar, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Maka, amal sunnahnya ini tidak ada, apa namanya, bukan tidak ada manfaatnya, tapi apa? Kalah dengan dosa-dosa besar tersebut. Sehingga Nabi Sallallahu mengatakan, dia diancam ke dalam masuk ke dalam api neraka. Ini bandingannya seperti itu. Tapi jangan kemudian membandingkan ini. Oh ibu-ibu -bu itu suka kajian. Nih mending perempuan ini bu, nakal sama godain apa? Solatnya jarang, nggak pakai jilbab, tapi baik sama tetangga. Baik yang mana bu? Ya, yang suka kajian, yang solatnya wajib, menutup aurat, meskipun kadang menyakiti tetangga. Ini masih mending daripada ini yang meninggalkan dosa, meninggalkan apa? Solat yang gitu meninggalkan sholat hukumnya apa dosa besar bahkan para ulama berbeda pendapat tentang apa tentang muslim atau tidak dia ya meskipun yang pendapat yang rajih adalah tetap orang beriman tapi dosa dosa melakukan dosa dosa besar sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan sholat secara total udah masuknya ke dalam apa kafir harus dimintai taubat dan disadarkan namun di sini yang dibandingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tadi sama-sama menjalankan kewajiban, namun yang satu apa namanya mengganggu tetangga, yang satu apa namanya baik sama tetangga. Maka yang difonis oleh Nabi SAW adalah yang mengganggu tetangga itu masuk ke dalam neraka, namun yang tidak mengganggu tetangga berbuat baik kepada tetangga dia masuk ke dalam surga. Allah taala alam. Tapi ini menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga termasuk sebab-sebab memasukkan kita ke dalam neraka. Ber, sebaliknya, berbuat baik kepada tetangga membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Contoh mengganggu tetangga apa saja, Bu? Ini ya, banyak, Bu ya. Ini, ya yang banyak, yang banyak terjadi adalah misalnya dia tetangga misalnya godain godain apa suami atau istrinya tetangganya ya Parah ini, Bu. Ini makanya saya sebutin. Yang sampai di sini, insya di sini nggak ada, Bu. <g Salzian> di sini taat-taat, insya Allah. Cuman kalau seandainya seperti ini, termasuk menggo, menggoda. وَنَّذَرْ إِلَا ihim Atau melihat-lihat kepada istri-istri mereka. وَتَتَبُّعَ <tutup> الْعَوْرَاتِهِمْ Apa tatabu aurat? Mencari-cari kesalahan tetangganya. Tetangganya sering cekcok, jadi sebarin deh. Langsung gosip kemana-mana. Ini termasuk menggoda, mengganggu atau tidak? Mengganggu. Wa tajassus ala ahwalihim. Bahkan di sini disebutkan tajassus. Tajassus itu cari-cari kesalahan, Bu. apa kesalahannya? Cari, sebarin. Cari, sebarin. Video upload gitu. Misalnya. Wa kasfu asrarihim. Dan juga menyingkap rahasia-rahasianya. Ya biasanya kita kalau bertetangga, pasti ada rahasia-rahasia ya. Misalnya kita udah merasa enak dengan tetangga kita, akhirnya kita curhat ke dia. Tentang keluhan-keluhan kita. Nah, ketika ada orang curhat kepada dia, ini amanah untuk dia pak Dijaga, jangan malah disebarin. Itu, terus apa itu loh? Ibu fulannya itu loh, cerita sama anak gini gini gini. Oh, langsung nyebar ke satu satu RT tahu semuanya. Repot. Ini tidak tidak baik dan ini termasuk apa? Mengganggu tetangga kita. Bahkan di antara mengganggu tetangga kita adalah menyebarkan apa namanya? gosip-gosip buruk tentang tetangga kita atau apa namanya? menodai kehormatan tetangga kita, atau bahkan yang lebih parah lagi kalau sampai merusak hubungan tetangga kita, eh, hubungan rumah tangga tetangga kita itu misalnya. Contohnya ya gitulah Pak, banyak. Ya pokoknya hendaknya kita jauhi hal seperti itu. Ya dan juga termasuk mengganggu tetangga kita adalah ketika kita nyetel apa ya tip TV musik apalagi musik sudah haram ganggu lagi ya jedak jeduk jedak jeduk, jeduk, jeduk tetangga kita apalagi tetangga kita sedang tidur gimana kalau yang kita setel tuh murattal, kita kajian tuh tapi keras dan di malam hari tetap mengganggu bu. mengganggu kalau menyetel itu ya hari-hari yang waktu-waktu ya yang memang orang bukan istirahat seperti mana pagi atau siang atau sore itu mending kalau malam-malam jangan jam 12 ibu setel kajian serut kencangin wah ganggu tangganya bangun semua nggak apa-apa Ustaz, saya niatnya bangunin biar tahajud ya tapi ganggu orang tidur itu tidak tidak baik ini intinya kita perhatikan dan disebutkan juga di sini ketika kita memiliki hewan-hewan baik itu berkaitan dengan apa apa bisa hewan kucing ataupun ayam ataupun apa bebek entok sini nggak ada atau hewan-hewan yang lainnya jangan sampai kita mengganggu tetangga kita Kadang tetangga kita nggak kuat dengan apa aroma itu, aroma apa kotorannya. Maka kalau kita mau punya hewan-hewan ternak, hewan-hewan peliharaan, cari tempat yang kira-kira baunya tidak nyebar. Ya, tergantung rumahnya juga sih bu. Kalau rumahnya empat kali empat ya lain. Lebih baik melihara ikan aja bu. Nah, itu nggak ganggu insya Allah. Kalau ganggu hewan-hewan yang lain mungkin nggak ganggu. Intinya kalau kita suka memelihara hewan, perhatikan. Apakah tetangga kita terganggu atau atau tidak agar kita tidak masuk ke dalam larangan tersebut ya yang lebih baik lagi eh, lebih parah lagi bu kalau sampai kita mencuri tetangga, harta di tetangga kita atau kita bahkan jangan kita lah ada orang misalnya berzina kepada dengan tetangganya Maka ini dosanya besar atau kecil ya Nabi saw pernah bertanya hal yang sama ya beliau mengatakan uh, uh, Nah, ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayu dan bi a'zam. dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, Anta ja ini dan Dosa yang paling besar adalah engkau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Allah telah menciptakan kita dengan sempurna, dengan wajah yang sempurna, dengan badan yang sempurna, kita bisa aktivitas sehat dan lain sebagainya. Kok kita ber berterima kasihnya kepada selain Allah? Kok malah menyembah Tuhan selain Allah? Ini dosa yang besar. Mestinya kita bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak berbuat kesyirikan. Kemudian apalagi wahai Rasulullah beliau bersabda Antaqtula waladaka an aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir nanti kalau anak ikut makan berasnya habis. Misalnya gitu ya. Nah gitu. Ini dosa besar atau kecil? Besar. Padahal rizki itu di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makin banyak anak, banyak rizki. Dan kemudian yang jadi syahid pembahasan kita adalah dosa apalagi wahai Rasulullah yang paling besar. Beliau bersabda, Antuzania halilata jarika engkau berzina kepada berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang dosa yang besar. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sahih yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad atau Brani dalam Al Kabir dan apa namanya? Uh, dan apa, rawi-rawi rawi yang meriwayatkan ini adalah rawi-rawi yang siqat dari al miqdam bin al aswad radhiyallahu anhu dia mengatakan rasulullah saw pernah bertanya kepada para sahabatnya mata zina apa yang kalian katakan tentang perbuatan zina ini bagaimana pendapat kalian tentang apa zina maka para sahabat mengatakan haramahullah wa rasuluh. Wahai Rasulullah, Allah telah mengharamkannya dan Rasul juga telah mengharamkannya. Fahu haramun ila mil kiamah. Maka berzina itu adalah perbuatan yang haram sampai kapan? Hari kiamat. Nabi saw bersabda kepada para sahabatnya, La an rajulu bi niswatin atau bi ashri bi ashari niswatin. A'isaru alaihi min an yazni bi mraati jarihi. Sungguh seseorang seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita itu lebih ringan, lebih mudah dosanya, lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan apa? istri tetangganya. Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda tentang mencuri. Mata Apa yang kalian katakan tentang mencuri? Pendapat kalian apa tentang perbuatan mencuri? Maka mereka mereka sepakat mengatakan haramahallahu wa rasuluhu fahiyah haram. Allah telah mengharamkan dan Rasul juga telah mengharamkan. Maka hukum yang mencuri adalah hak haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, La'an an yasriqar rajulu min asyarati abiyatin ay saru, saru alaihi min an yasriqa min jarihi. Sungguh seseorang mencuri dari sepuluh rumah yang ada, dia dia ambil semua hartanya, itu rumah-rumah selain rumah tetangganya itu lebih mudah dan lebih apa keringan dosanya daripada mencuri diri dari rumah tetang tetangganya ya mestinya kita itu aman ya mestinya tetangga kita itu aman dengan kita kok malah kita curi ini kan perbuatan yang dosa besar sehingga Nabi SAW mengatakan tadi lebih baik ya jangan lebih baik ya sama-sama buruk mencuri itu buruk tapi mencuri lima eh, sepuluh rumah itu lebih mudah dan lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangga tetangga kita ya kemudian kita ketahui bahwasanya kebahagiaan kita ketika kita bermasyarakat itu ketika memiliki tetangga yang yang baik Nabi saw bersabda ada tiga perkara termasuk kebahagiaan sosok, seorang hamba ya salah sun salah min saadatil Jadi ada tiga kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, ada ada tiga pokok, tiga, 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 hal termasuk kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al salih, tetangga yang saleh yang baik. Nikmat kalau tetangga baik, ya Allah, mereka yang menjaga rumah kita. Kita lagi pulang kampung, mereka yang jaga rumah kita. Kita kodrullah masak, misalnya ketiduran, tiba-tiba terjadi apa gosong tetangga kita yang mencium pertama lalu ngetok-ngetok lalu di, apa sehingga menyelamatkan kita dari apa kebakaran ya kita mau apa namanya misalnya ada paket masuk siapa yang megang ya tetangga dulu kan gitu kalau tetangganya baik alhamdulillah kalau nggak baik diambil dipakai <laughs> kemudian tidak uh, tidak kembali kepada kita nah ini maka kebahagiaan seseorang itu kalau dia memiliki apa tetangga yang baik yang kedua wal hani ya kemudian kendaraan yang nyaman kendaraan yang nyaman kita punya kendaraan alhamdulillah nyaman bisa buat kajian bisa buat dagang bisa buat ngajar dan lain sebagainya itu nikmat luar biasa wal wasi. dan tempat tinggal yang yang luas ini juga kebahagiaan ya kemudian itu diriwatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam al adab al mufrad dan al hakim mengatakan sahih isnatnya. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al jaru qabla dar rafiqu Ya. Ini secara apa namanya? letter lagnya ini. Tetangga sebelum rumah. Ya, tetangga sebelum rumah dan teman sebelum perjalanan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita membangun rumah atau kita mau tinggal di suatu, di suatu tempat, lihat dulu apa tetangganya. Itu kalau mau bangun rumah, bu ya. Kalau ngontrak ya seadanya. Ngontrak, nggak ada pilihan. Kadang ada yang cari yang murah, yang penting murah, enak dah. Dan tetangganya nanti urusan lain. Tapi kata beliau, aljar ko tetangga dulu. Cari tetangga yang baik dulu, lingkungan yang baik, apalagi yang sudah kenal sunnah, yang baik-baik orangnya tinggal di situ sebelum membangun ru rumah. Kemudian ar-rafiq Ya, tentukan dulu teman siapa yang akan menemani dalam perjalanan. Cari teman yang baik. Ya, sebelum melakukan perjalanan. sebelum menentukan jalannya mau lewat mana ini. Nah, gitu. Ini perkataan dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang syair mengatakan utlub li nafsika jiranan tujawiruhum la tasluhu daru hatta yasluhal jar. Ya, carilah tetangga yang baik yang kau akan tinggal bersama mereka. Karena rumah itu tidak akan baik sampai tetangganya ba baik. Bahkan sebagian uh, syair mengatakan, Ya lumuni an Jadi banyak orang mencela saya kata beliau. Banyak orang yang mencela saya ketika saya menjual rumah ini murah sekali. Jadi beliau mulainya rumah dijual apa? Murah. Banyak orang mencela, loh kok jual murah? Mas ini bisa mahal, kok dijual murah dan laku lagi? Eh, di eh Diiyain lagi gitu kan? Beliau mengatakan, walam ya alamu. dia tidak tahu. Tetangga yang ada di situ itu selalu mengga mengganggu. Ya, beliau mengatakan, fakultulahum. Saya katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang mencela saya itu, kuful malam, diam sana diam saja, jangan mencela saya. Fa in nama bijironiha dia khusu. Jadi rumah itu akan jadi mahal atau murah karena apa? Tetangga. Ibu percuma punya rumah bagus, tetangganya selalu mengganggu. Nyaman atau tidak? Enggak. Lebih baik rumahnya bagus, tapi tetangganya baik, kan gitu. Ya. Yeah. Ini sebagian mereka mengatakan kadarul Jadi, kehidupan yang susah, ya, yang apa? Ya, hidup yang susah itu dalam tiga perkara atau karena tiga perkara. Yang pertama, hidup kita akan susah kalau al -su, memiliki tetangga yang buruk, yang sebaliknya. Wal waladil aq, wal waladul aq atau memiliki anak yang durhaka. Ya. Nauzubillahi min zalik wal mar'atu sayyi'ah al atau memiliki pasangan hidup kalau di sini disebutkan istri yang buruk akhlaknya. Kalau ibu-ibu yang memiliki apa namanya? suami yang buruk akhlaknya ini termasuk apa? membuat hidup kita tidak tidak nyaman. tiga hal ini maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari tiga hal tersebut. Jangan sampai memiliki apa? tetangga yang buruk atau anak yang durhaka atau pasangan hidup yang yang buruk akhlaknya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Ini doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dihafalin silahkan. Nanti bisa dicari di riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnu Abi Saibah, Al Hakim disahihkan oleh beliau, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al Hadis as sahihah Ibu cari aja di internet. <laughs> silsilah Al Hadis Shahihah nomor 140 40 di Enggak, bukan. 1443. 1443. Nah ini Nabi SAW pernah berdoa gini, Bu. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal yang saya mukim di situ. Adapun kalau tempat tinggal yang di seperti di apa namanya yang badiah badiah itu apa namanya pedalaman itu biasanya mereka orang-orang Arab Badui itu biasanya apa pindah-pindah. Kalau yang pindah-pindah mah aman paling sebulan dua bulan dia pindah, ya kan? Ini masalahnya kalau Darul mukamah, dia kita mukim di situ kita bangun rumah di situ tetangga di situ jangan sampai tetangga kita apa tetangga yang buruk. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi doanya apa tadi? Allahumma Inni a'udzubika min Artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal yang saya mukim di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Beliau bersabda, "Istighidu billahi min jalil jaril Berlindunglah kalian kepada Allah dari keburukan tetangga yang anda bermukim di situ. Ini direwetkan oleh Imam An-Nasai dan juga disahihkan oleh Al-Zahabi dan juga Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Itu yang pertama tadi, Bu. Yang pertama tadi apa, Bu? Ini kelamaan, nih. Jam berapa? Lanjut, Bu, ya. Tadi, setengah tiga. Masih, masih belum masarkan Bu. Lanjut atau enggak nih? Lanjut ya. Enggak ngantuk kan? Ya. Yang tadi pertama tadi apa? Enggak. Tingkatan pertama kita jangan sampai mengganggu tetangga. Sekarang tingkatan yang kedua, apa itu? Sabar menghadapi gangguan tetang tetangga. Jadi kalau ada tetangga ibu yang ngomel-ngomel terus, diapain? Disabarin. Sabarin. Tapi dinasihati juga kalau bisa, Bu ya. Baik. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan laisa hasanul laisa hasanul jiwar kafal adza kafal adza anil jar. Ya, berbuat baik kepada atau bertetangga yang baik itu tidak hanya sekedar tidak mengganggu tetangga. Beliau melanjutkan Walakinna husnal jiwar as-sabr atau as-sabru Tapi bertetangga yang baik yang sesungguhnya itu yang levelnya lebih tinggi itu apa? kita sabar menghadapi menghadapi gangguan yang dilakukan oleh tetangga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan sifat apa? Sabar. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman dalam surat apa tadi? Ali Imran 134. Wal Wal'afina anin nasi Wallahu yuhibbul muhsinin Orang-orang yang bertakwa itu Mereka senantiasa apa, Menahan amarah Ketika ada orang melaku, Mengatakan kata-kata yang kotor kepada kita Pasti ada emosi Ya atau tidak Ada orang misalnya kita lagi keluar rumah Tiba-tiba dilempari Apa kalau lempari uang nggak apa-apa, ini lempari batu misalnya atau lempari kotoran, ya awal kita apa emosi jadi yani ada ada apa gejolak di hati kita tapi sifatnya orang beriman apa kalzimin dia pagi ditahan jangan sampai melontarkan kata-kata kotor ataupun membalas keburukan dengan keburukan sifat yang selanjutnya Wal afina setelah dia menahan amarah dia memaafkan manusia kemudian bahkan Allah berfirman wallahu yuhibbul muslimin. dan Allah suka cinta kepada orang-orang yang berbuat baik ini kalau kita praktekkan dan berat memang Bu ya. Jadi ada tetangga kita berbuat baik eh berbuat buruk sama kita, pertama yang kita lakukan apa tadi? Tahan amarah. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Yang kedua, maafkan dia. Yang ketiga apa? Kita malah diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Dia lempar batu, kita kasih roti misalnya. Contohnya Bu ya. Nah, gitu. Jadi baik dengan dibal dibalas dengan kebaikan maka Allah akan mencintai kita. Ingat Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul masin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat berbuat baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla yuhibbu thalathan." Allah Subhanahu wa taala mencintai tiga hal. Tiga orang. Di antaranya adalah rajulun lahu jarusuin. Yaitu seseorang yang memiliki tetangga yang buruk tetangga itu selalu apa? mengganggu dia baik dengan lisan dia ataupun dengan perbuatan dia. ala tapi dia sabar menghadapi gangguan tetangga tersebut. Fayakfihi Allahu iyyahu Sampai Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari godaan atau dari gangguan tetangga tersebut dengan dia berpindah atau tetangga tersebut berpindah ya, atau tetangga tersebut berpindah atau dengan kematian. Apa? Ya, ya. Dalam riwayat lain <tuh> hatta yaf mautun au Sampai dia dipisahkan dengan kematian. Jadi dia sabar menghadapi hal itu, maka balasannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Sehingga itu Bu, kalau kita ingin dicintai Allah, terapkan ini. Bisa atau tidak? Bismillah. Ya, minta tolong kepada kepada Allah. Ya. Yang tingkatan yang tertinggi apa tadi? Ini hadis yang tadi sanatnya apa? Jayid, ya. Sanatnya jayid dan bisa diterima. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi dan juga yang lainnya. Yang tingkatan yang paling tertinggi adalah kita berbuat baik kepada tetangga kita, atau memuliakan tetangga kita. Nah, berbuat baik itu apa? Ya, segala hal, hal kebaikan yang diajarkan oleh agama ini diberikan kepada tetangga kita. Ya, kita bermuka ceria kepada dia. Ini yang mahram ya, Bu. Jangan ibu-ibu perempuan ngomong apa sama laki-laki senyum-senyum nanti repot. Ya. Jadi, intinya masih ada dalam koridor batasan-batasan apa? syariat. Seja, segala kebaikan, kemuliaan keutamaan yang diajarkan oleh Islam, maka kita berikan kepada tetangga kita. Jadi singkatnya adalah antuhsin ilaiha, antuhsina ilaiha bikulli ma taqdiru qaulin Jadi kita berbuat baik kepada tetangga kita dengan hal-hal yang kita bisa mampu, yang kita mampu. Baik itu berbuat berkata, berkata, perkataan yang baik ya ataupun perbuatan yang yang baik antarju antarju lahul khair dan kau berharap dia mendapatkan kebaikan. Nah, ini Ibu yang jarang, Bu. Kadang tetangga apa? Kita tadi iri-irian. Okay? Ini kita harus perbaiki sikap itu. Kita hendaknya suka kalau tetangga kita mendapatkan apa? Kebaikan. Bahkan kita berharap tetangga kita mendapatkan apa? Kebaikan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan lain sebagainya. Dan hendaknya kita mencintai untuk diri tetangga itu sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri dan juga kita berikan segala kebaikan kepada tetangga kita tersebut. Imam eh, sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada tiga akhlak. Tiga akhlak? Catat lagi, Bu. <laughs> ada tiga akhlak yang sudah ada di orang-orang jahiliyah. Ya. Sudah ada di orang-orang jahiliyah dan mereka bisa mel biasa melakukan hal itu. Wal muslimuna aula biha. Dan orang Islam mestinya lebih wajib untuk melakukan hal tersebut. Jadi, ini merupakan kebiasaan orang-orang jahilah, kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. dan kita sebagai orang Islam mestinya lebih berat untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, mereka itu jadi birrihi. Kalau ada tamu yang datang kepada dia, maka mereka bersungguh-sungguh untuk menyambutnya dan berbuat baik kepada siapa tamu. Jadi, ikramud duyuh ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dan orang Islam wajib, lebih wajib lagi untuk mengamalkan hal tersebut apalagi di Al-Quran, di Sunnah Nabi Wasallam diajarkan kita untuk memuliakan tamu, bahkan ini kebiasaannya Nabi e, Ibrahim juga demikian, ketika ada orang-orang yang menyamar eh, malaikat yang menyamar sebagai manusia datang, waktu itu belum tahu akhirnya dijamu dengan apa? yang beli apa bu? sapi samping disediain namun mereka tidak makan karena mereka adalah para para malaikat itu yang pertama yang kedua laukanat liwahidin minhun minhum imraatun kaburat indahu la yutalliquha wa yumsikuha makhafat an jadi orang-orang jahiliyah ini Bu kalau mereka punya istri yang laki-laki punya istri lalu istri tersebut lama-lama apa tua ya lama-lama tua maka orang-orang jahilah terdahulu tidak menceraikannya, bukan apa, apa habis manis sepah buang, nggak gitu mereka, ya, mereka tetap memegangnya, nggak mau menceraikannya. Kenapa? Dia istri saya, meskipun sudah tua, jadi setia dengan apa istri, bahkan dia tetap menjadikan dia sebagai istri agar istri tersebut tidak eh, tidak disia-siakan. Ini agar tetap terawat sampai nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau untuk wafat. Jadi ini kesetiaan orang siapa namanya? Orang-orang jahiliyah. Maka orang Islam harus lebih setia lagi. Ya. Lebih wajib untuk mengamalkan hal tersebut. Jangan karena sudah tua langsung ditinggal, repot ini. Ya, harus setia. Ya. Kemudian yang ketiga, idza lahiqa bijarihi dainun au asabahu shiddatun au juhdun ijtahadu hatta yaqdu dainahu wa min tilka Jadi kalau ada tetangga mereka yang terlilit utang, maka mereka segera bersungguh-sungguh cari bantuan baik dengan di, apa, uang dia ataupun uang orang lain untuk menyelesaikan utang tetangga kita itu. Bisa nggak Bu? Bisa. Insyaallah ya. yang kedua, yang selanjutnya apa tadi? Atau tetangga tersebut ditimpa musibah seperti sebagian tempat kemarin terjadi apa kebakaran misalnya kebakaran maka mereka langsung sungguh sungguh untuk apa bantu mereka dan kita sebagai orang Islam hendaknya lebih apa lebih sigap lagi untuk membantu tetangga tetangga kita nah ini luar biasa sehingga itu dibenarkan dalam agama Islam dan ditetapkan dengan lebih lebih sempurna lagi Jadi, sebentar lagi ya lanjutin ya Jadi, nabi Wasallam menasehati para wanita. Karena wanita yang biasanya apa? Enggak, enggak ada gitu. Dia, Nabi SAW pernah menasehati wanita. Untuk berbuat baik apa? Kepada tetangganya. Nabi SAW pernah bersabda gini. Ya nisa al muslimat. Wahai wanita-wanita muslimah. La tahqiran jaratun li Walau fir firsana syatin. Ya. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah tetangga perempuan meremehkan untuk tetangga perempuan lainnya meskipun hanya sekedar memberi apa? Apa ini? Persana Jadi sepotong daging atau bagian tertentu dari kambing atau domba. Jadi yani, meskipun kecil, sedikit, jangan diremehkan. Jadi kalau ibu-ibu punya apa sesuatu kecil ingin disedekahkan kepada siapa namanya tetangga kita jangan remehin, maksudnya wah dikit doang misalnya gitu ya. Kalau ibu mau memberikan kepada dia demikian pula sebaliknya kalau ada tetangga kita ngasih kepada kita hadiah ternyata nggak berharga misalnya kurang berharga jangan diapain, jangan diremain, tetap kita terima kita sambut dengan Uh, baik, jazakillah khairan makasih banyak, semoga Allah berkahi kemudian kita kalau bisa dibalas dengan yang lebih lebih baik, tapi jadi ini hadisnya punya dua makna yang pertama adalah la tahqiran jaratun antah diri an walau kana syai'an zahidan. janganlah seorang wanita meremehkan uh, hadiah yang kecil yang dia berikan kepada tetangganya, meskipun sesuatu yang sangat remeh ya ya karena hadiah itu fungsinya apa bu hadiah fungsinya apa akan menimbulkan rasa cin, cinta tahadu tahabu saringlah memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai ya dan juga hadiah itu fungsinya akan menghilangkan rasa dengki rasa iri rasa tidak enak yang ada dalam dada kita Ya baik yang memberi ataupun yang diberi orang kalau makanya ini kunci bu. Jadi kalau ada tetangga kita atau siapapun berbuat buruk kepada kita atau nggak suka sama kita terus saja kasih apa hadiah lama-lama apa luluh itu, lama-lama apa akan luluh. Ya kemudian itu dari satu sisi dari ketika kita mau memberikan hadiah kepada orang meskipun kecil jangan diremain itu pahalanya apa besar itu hadiah selain pahala juga akan mendapatkan apa hubungan yang harmonis antara kita dengan tetangga kita dengan teman-teman kita. Kemudian wa mahdi ilaiha atau al muhda ilaiha dan bagi orang yang diberikan hadiah itu meskipun itu apa remeh hendaknya dia qabuluha, hendaknya dia apa menerimanya. Kemudian wa ada mahma dan jangan meremehkan meskipun hadiah tersebut apa kecil itu pun remeh. Baik di sini Bu ya. Ini satu, satu poin. Poin selanjutnya ketika masak. Ketika masak, perhatikan siapa? Tetangga kita. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dhar radhiyallahu anhu di riwayatnya ini diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, jika apabila engkau masak marakatan, ya, daging yang ada kuah kuahnya. Fa'aksir ma'aha. Perbanyaklah apa? Airnya. Wa ta'ahad Dan perhatikan tetanggamu. Ini hadis sahih diwakilkan siapa? Imam Muslim. Lihat. Nabi SAW menganjurkan kepada Abu Dhar. Wai Abu Dhar, kalau anda masak, perhatikan tetangga. Bagi kita tetangga. Dan perbanyak apa? Kuahnya. Nih, Kita akan menyimak apa penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Nabi SAW, Imam al mengatakan Rasulullah SAW mengkhususkan, menganjurkan kita untuk berbuat akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak mulia itu akan timbul rasa cinta dan juga hubungan yang baik antar sesama manusia. Dan juga akan menghilangkan atau mencukupi kebutuhan saudara kita atau menghilangkan bahaya dari saudara kita. Fa'innal jar, perhatikan beliau mengatakan karena kadang tetangga itu bu kadang tetangga kita bisa terganggu dengan aroma sedap masakan kita ya atau tidak ya warubama kadang tetangga kita punya anak-anak ya punya anak-anak fatahi -anak. jumindu anak-anak kalau mencium bau-bau yang enak biasanya apa ma mi mau mi makan yang kayak gitu tuh mi gitu ya ya qaimi alaiha alaihim al alam sehingga orang yang uh, ibunya atau ayahnya akan terbebani dengan hal itu la <tuh> au <tuh> apalagi kalau yang mengurus anak-anak tersebut adalah orang yang lemah atau miskin atau dia janda yang tidak memiliki harta yang banyak. Kalau jandanya kaya mah masalah, ya. Tapi jandanya ini misalnya tidak memiliki harta yang banyak sehingga ketika anak-anaknya mengeluh, "Mi mau makan itu sama seperti tetangga kita." Kan terjadi apa namanya? Ganggu atau tidak? Terjadi. al masyaqqah, maka semakin sulitlah, semakin besar kesulitan yang ditimpa oleh tetangga kita. Wa yastaddu al alamu dan juga akan banyak menyesal, ini akan terganggu. Wa kullu dan semua ini yang dafiu akan hilang. Ya, rasa kesusahan tetangga kita ketika mencium aroma masakan itu akan hilang. Bita al yudfau dengan cara mengajak mereka untuk menikmati apa yang kita masak. Paham bu? Ya. Kemudian itu jadi biar kita tidak mengganggu tetangga kita eh, tadi kalau masak ya nggak mungkin juga asapnya dihilangin juga susah bu cuman minimal apa namanya kalau bisa kita masak yang enak lagi masak enak kasihkan ke apa tetangga kita kita mau punya makanan yang berlebih kasihkan ke apa tetangga kita perhatikan tetangga kita ya nanti akan ada hadis ya direwetkan oleh apa namanya Eh hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisal mu'min alladhi yasyba' wa jaruhu ja ila janbi. Bukan orang mukmin yang sempurna kalau dia kenyang sementara tetangganya apa? Kelaparan. Bahkan beliau bersabda Ma'am nabi. Gak 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 sempurna orang yang beriman kepadaku. Eh, tidak sempurna keimanan seseorang kepadaku man batha syaba'anan yaitu orang yang tidur dalam keadaan atau bermalam dalam keadaan kenyang wajaruhu ja'i'un ila jam' ila janbihi wa huwa ya bihi nih dia kenyang sementara tetangganya ada di sampingnya dalam keadaan lapar dan kita tahu dia sedanglah lapar lalu kita tidak memberikan makanan kita maka ini tidak sempurna keimanan kita dah bahkan di sini ada apa, hikmah kecil Bu para ulama mengatakan Nabi SAW dalam hadis yang Abu Dhar tadi mengatakan apa? Wahai Abu Dhar, kalau ada masak, perbanyaklah apa? Airnya, Bu. Airnya. Jadi yang perbanyaknya apa? Airnya. Apakah Ibu akan menerapkan ini, airnya aja deh? Dah kasih kuahnya ini. <tuh> Atau gimana? Lihat. Di sini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan tetangga meskipun apa? Sama seperti hadis yang sebelumnya. Ya, Pak. Remeh, meskipun sedikit. Bahkan ini isyarat, ya nabha بذلك ala amr ala tanbihan latifan. Ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang bakhil yang pelit pun bisa sedekah yang seperti ini atau tidak bisa. Dan ini untuk memudahkan saja. Ya, kalau ibu punya daging lebih ya kasih banyakin dagingnya. Tapi kalau kalau Allah, ini nih daging cuma sekilo, ya kan sekilo udah banyak ya. Sekilo kemudian sama tetangga banyak, maka yang terberbanyak apa? kuahnya. Yang penting kuahnya rasanya enak, Bu ya. Jangan hambar. Kuahnya enak, nanti ya dagingnya paling secuil kasih deh lumayan kan. Nah, itu Nah, itu apa namanya? Karena kalau Nabi SAW mengatakan perbanyaklah dagingnya, nggak semua orang bi bisa. Tapi kalau perbanyak kuahnya, bumbunya juga banyakin biar agak sedap, maka semua orang insya Allah bi bisa. Tapi intinya di sini anjuran untuk berbagi kepada tetangga kita. Kemudian yang terakhir ada baiknya kalau kita menjalin hubungan tetangga itu dengan lebih sempurna lagi. Selain tadi berbuat tetangga dan sebagainya, dan ini alhamdulillah sudah ada di di masyarakat kita yaitu adanya interaksi antar sesama tetangga dengan cara apa? Kumpul-kumpul tetangga. Di ya, kita kan dibagi jadi RT sama apa RW. Ya, kumpul RT itu ada manfaatnya, manfaatnya banyak sekali bu ya. Biar kita saling kenal, ya kan? Ada nggak ibu di sini nggak kenal tetangganya? Banyak kali ibu ya. Hah? Ya kadang kita nggak kenal tetangga kita. Kita nggak tahu siapa dia, namanya siapa. Kadang kalau ada orang nanya, bu tanya tahu bapak Fulan nggak? Bapak Fulan nggak tahu. Bu. Dia tinggal sini. Oh nggak tahu. Bu. Saya selama di sini, saya selama di sini nggak pernah kenal tetangga kan gitu ya. Nah hal-hal seperti itu bisa dihilangkan dengan apa? Kumpul, kumpul apa antar tetangga. Kalau ibu di komplek misalnya satu komplek diadain aja rutin kumpul, tapi tetap harus ada karider karider apa syariat. Tidak ada ikhtilat, tidak ada musik musikan dan lain sebagainya. Kumpul aja untuk apa membahas tentang kemaslahatan bersama. Ini penting kemaslahatan bersama, ya. Misalnya biar saling kenal, tadi saling kenal. Kalau ada yang sakit bisa dikunjungin bareng-bareng. Kalau ada yang ada kebutuhan apa, bisa barang-barang, bisa kerja bakti, dan lain sebagainya. Dan juga, untuk misalnya, untuk membuat komunitas yang baik, misalnya untuk pendidikan anak-anak, ya, perhatikan juga anak-anak muda zaman sekarang, kan, udah mulai, ya, dari dulu sebenarnya, banyak terjadi apa, penyimpangan-penyimpangan ini diselesaikan dengan cara apa, adanya kumpul-kumpul tetangga tersebut. Jadi, biar semuanya saling rukun dan terselesaikan masalah. Misalnya ada pencurian atau apa bisa diselesaikan di situ, dirembukan di situ. Maka kumpul-kumpul dengan tetangga itu adalah sebuah keba kebaikan kalau dijalankan sesuai karir apa? syariat. Baik, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan? Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan yang terpenting adalah bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilman nafi'an wa kontayiban tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan juga amal soleh yang diterima. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.